Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, kepolisian Resor Kampar menyiapkan ruang sterilisasi bagi pengunjung dan personil polisi. Setiap tamu maupun anggota kepolisian yang akan memasuki gedung diwajibkan untuk melakukan sterilisasi dalam ruangan yang disediakan. Ruang sterilisasi dibuat menggunakan tenda dengan ukuran 3x3 meter dengan ditutupi plastik transparan, sedangkan cairan disinfektan disemprotkan menggunakan kipas angin blower. Sterilisasi ini dilakukan karena dinilai dapat meminimalisir penularan virus corona di lingkungan Mapolres. Kami dalam pencegahan di Polres Kampar ini, kita selain menekankan terhadap anggota dan masyarakat yang masuk ke Polres Kampar ini untuk selalu cuci tangan, kita cek suhu tubuhnya. Sekarang kami juga melaksanakan bagaimana kita buat POK sterilisasi untuk masyarakat yang datang, sehingga nanti kita semprot disinfektan di dalam POK itu, sehingga meminimalisir untuk penyebaran virus corona. Jadi kita menggunakan dengan bahannya adalah dari Baiklin kita campur dengan air, kemudian kita semprotkan menggunakan kipas angin yang menggunakan cairan disinfektan tersebut yang kita semprotkan ke dalam box disinfektan tersebut. Kepolisian meminta pengertian dari setiap pengunjung karena sedikit mengganggu kenyamanan. Namun cara ini penting dilakukan untuk keselamatan bersama. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.